Tenggara. Lampunya bersinar-sinar. Teman-teman, ini sekitar jam 23.38. Iya. Ini ada kereta api, kayaknya kereta api Probo ini kayaknya. Ini di perlintasan JPL 46 Pondok Jati, teman-teman. Kereta barat. Banyak tabung. Banyak bawaannya, teman-teman. Tuh, malam-malam tengah malam begini ada kereta barang. Mantap. Nah, sekarang kita pindah lokasi, teman-teman. Kita ke tempat kereta KLB konservasi. Huh? Nah, ini kita mau ke arah Jatinegara nih. Nanti akan ada pengiriman kereta yang sudah mati dari Manggarai mau dikirim ke kuburan kereta di Pasir Bungur, teman-teman. Iya. Nah, kita mau keluar dulu ke Jalan Matraman. Stasiun Matraman di atas, lampunya nyala terang. Halte Transjakarta ini bagus nih. Lampunya bersinar-sinar. Wow, salah jalan. Injek jalan yang rusak. Ini jembatan penyeberangannya bercabang-cabang. Soalnya banyak halte di mana-mana. Banyak halte busway. Ini jembatan penyeberangan jauh banget nih. Jalannya kelengar tuh. Jalannya menyala-nyala, teman-teman. Ini lampunya itu pakai tenaga surya, jadi baterainya itu ngecasnya pakai tenaga matahari. Jadi kalau siang dia menyerap sinar matahari, disimpan jadi energi. Malamnya dipakai buat nyalain lampu. Nih, kita sudah sampai di area stasiun Jatinegara. Banyak taksi di sebelah kiri. Sepi, teman-teman. Jam 12 malam, nggak ada kereta tuh. Keretanya meliuk-liuk.
kereta api Jayabaya. Oh, itu di belakang ada juga tuh teman-teman. Tuh. Kereta masuk di stasiun Jatinegara. Dan di belakang ternyata loko buntung. Biarin aja. Waktu sudah menunjukkan pukul 01.15. Tapi kereta KLB-nya belum juga lewat, teman-teman. Cuaca makin dingin. Tuh, di atas juga ada bulan. Tapi belum ada tanda-tanda KLB melintas. Bagaimana ini?
juga ya. Mantap. Yo. Gas lagi om. Taro, lo, nih, malamnya kowe. Serem nih, banyak benda-benda zaman dulu teman-teman tuh di dalam. Katanya berhenti, yuk kita kejar lagi, mumpung berhenti di stasiun Cakung. Yuk kita gas lagi. Kita jekat di sini di rawa bebek. Wah, udah banyak teman-teman di sini, teman-teman. Kereta konservasinya sedang berhenti di stasiun Cakung sebelah sana teman-teman. Ini kita berada di perlintasan liar di rawa bebek, tapi bebeknya nggak ada, rawanya juga nggak ada. Yang ada rel, taman itu bukan rel nih, banyak yang bawa. Nah keretanya sebentar lagi mau jalan, kita siap-siap ya, biar nggak ini, biar nggak salah pencet. Akhirnya kereta KLB-nya yang ketahan lama banget di Cakung jalan juga teman-teman.
kereta yang di atas. Kejar ke spot selanjutnya, terakhir nih teman-teman, spot terakhir becek nih. Sampai di stasiun Bekasi. Masih ada konten tadi. Masa kereta kontainer lagi jalan. Oh iya. Oh, sudah dapat dua kali nih. Oh,
banyak KLB. Nah, kita cegat KLB konservasinya di sini, teman-teman. Wah, ada truk besar. Kita parkir dulu ya. Oh, itu dari sebelah kanan. Itu dia, teman-teman. Katanya bagus. Apa sih? Wih, mantap. Papasannya di tengah perlintasan. Banget, akhirnya finish juga pengejaran malam hari ini, teman-teman. Ini hari sudah jam 4, sudah menuju jam 5. Jadi pertemuan kita akhiri sampai di sini, teman-teman ya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.